Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cimahi Selasa malam mengevakuasi sarang lebah Vespa yang bertengger di puncak menara masjid. Keberadaan sarang tawon tersebut membuat resah warga, pasalnya setiap azan tawon tersebut keluar dari sarangnya. Keberadaan sarang tawon Vespa yang berada di puncak menara masjid hingga menutupi toa masjid mulai meresahkan warga Cibeber Kota Cimahi. Pasalnya setiap azan tiba, tawon Vespa kerap keluar dari sarangnya akibat pengeras suara. Berawal dari laporan warga, akhirnya petugas pemadam kebakaran Kota Cimahi langsung melakukan evakuasi. Namun untuk menjinakkan dan mengevakuasi sarang tawon tidaklah mudah. Petugas harus menyiapkan segala keperluan evakuasi seperti wood, helm, pelapis jaket, dan pelindung tubuh. Karena lokasi keberadaan sarang tawon Vespa berada di tengah keramaian dan padat penduduk, petugas pemadam kebakaran pun bertindak ekstra hati-hati untuk menjinakkan tawon Vespa. Sarang tawon yang bertengger di ketinggian menara mencapai 10 meter, sehingga petugas pun harus memasang tangga dan diletakkan dengan hati-hati agar tidak memancing tawon keluar dari sarang. Siang-siang. Siang-siang, pokoknya keluar. Apa balik keluar dari? Banyak keluar mas siang-siang aja. Kalau malam jarang. Setelah hampir 2 jam lamanya, akhirnya sarang tawon Vespa berhasil dievakuasi petugas damkar. Petugas pun membersihkan sisa-sisa sarang tawon untuk kemudian diamankan ke mako damkar. Di sarang tawon berada di atas di tower, di tempatnya di apa? Kubah masjid dan pengeras suara. Ketinggian sarang tawon tersebut kurang lebih 10 meter. Kami mencoba untuk mengevakuasi menggunakan tangga, APD lengkap, metode dengan pembiusan sarang tawon. Keberadaan sarang tawon terutama jenis Vespa mulai meresahkan warga, terlebih adanya korban yang disengat oleh tawon baru-baru ini. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.